Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Sukoharjo mengunjungi Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri, Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu 21 September 2024. Pada kesempatan tersebut, Ketua FKUB Kabupaten Sukoharjo Zainul Abbas mengapresiasi kontribusi Ponpes Wali Barokah yang turut menyiapkan SDM dan mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kota Kediri. Menurut saya luar biasa pembantaran Wali Barokah ini, kami melihat bahwa ini kontribusi besar untuk menyiapkan anak-anak bangsa yang kusuki, yang baik, yang nanti akan berkontribusi untuk bisa menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua Ponpes Wali Barokah Agung Rianto berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi tokoh masyarakat lainnya dalam membentuk kota yang kondusif, rukun, dan damai. Harapan kita dengan adanya silaturahim ini juga kita saling mengisi ya, saling belajar hal-hal positif maju di Kota Kediri atau di Pondok Wali Barokah ini nanti bisa mungkin diterapkan di FKUB Sukoharjo, sehingga nanti betul-betul yang namanya makmur ya kan, maju, aman, konstitusional, kemudian apa tuh mantap, ya unggul dan rapi, ya itu betul-betul terwujud. Kegiatan ini menjadi langkah awal FKUB Kabupaten Sukoharjo dalam mempererat silaturahim serta mewujudkan kota yang maju, rukun, aman, dan makmur.